Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku dapat kiriman lagi nih. Aku dapat kiriman ular berbisa. Terus ularnya itu sebenarnya mau dibuat video unboxing, tapi karena nggak di box ya, bukan di box. Jadi dua dan gini doang. Nih, nggak boleh kelihatan luarnya. Ya kayak gitu, ini udah gini doang, ini udah kayak wadah sosis atau apa sih. Oh, Yosan, permen karet Yosan. Permen karet legendaris tuh yang dulu tuh, anak 90-an pasti tahu sih. Apa namanya? Ularnya dari golongan viper, berbisa, hemotoksin. Ya, pokoknya kayak gitu. Size-nya Juve hampir ke adult. Daripada banyak bacot, mending langsung lihat video unboxing atau ya bukan unboxing. Udah amat lah, terserah mau bilang apa. Pokoknya kayak gitu. Yuk. Ularnya udah ditaruh di dalam box nih. Kita cari amannya. Emang ini sebenarnya merupakan prosedur yang cukup berbahaya ya. Yang kurang safety, tapi mau nggak mau kita harus lakukan. Karena ini ular nggak dikasih wadah atau apa namanya kantong yang gelap itu, jadi dia pandangannya bebas banget, bisa lihat sana sini. Sensorik panasnya masih bisa ngedeteksi tanganku yang cukup panas, jadi harus hati-hati. Ini aku buka bagian belakangnya. Bismillah. Nih, jangan pernah tiru adegan ini dimanapun kalian berada, apalagi kalau kalian masih baru di dunia reptil, yang masih baru di dunia Venom. Jadi hati-hati. Ini aku keluarin ularnya. Bismillah. Wow. Nah, itu ularnya cukup besar. Ini dibilang Juve juga nggak Juve banget, ini udah hampir adult sih sebenarnya. Tuh, ini merupakan Calosiris maradostoma dengan nama lain Malayan Pit Viper, termasuk dari golongan Viperidae. Panjangnya maksimal sekitar 75-80 cm. Tipe racunnya hemotoksin, yang dimana hemotoksin itu sangat menyiksa. Kalau kegigit sakit sekali. Dulu aku pernah kegigit, syukurnya nggak sampai diamputasi. Dan dia termasuk dari golongan fiber tanah, dimana dia nggak butuh yang namanya kayak batang pohon yang buat nangkring. Nih, makanya aku cuma kasih alas gini doang. Ngeluarnya kayak gini, tuh, ngonjai. Makanya kadang kecil, tikus, mencit, burung kecil, kodok bisa ditemukan di Pulau Jawa, meskipun dia berasal dari Malaya yang dimana biasanya terusannya Malaysia gitu ya. Terus juga orang Sunda biasa manggil ular ini tuh ular gibuk. Dulu aku sempat di Bandung, sempat juga piara ini, dan orang sana bilangnya ular gibuk.
Orang Jawa bilangnya kadang-kadang ada yang bilang apa sih ular re tapa gitu, karena emang ekornya bisa geter-geter gitu. Kalau dia merasa terancam meskipun dia bukan dari golongan rattlesnake, tapi bikin orang Jawa ketakutan. Yoi. Ini bukan untuk reptil keeper yang masih pemula banget. Jangan pernah kalian pelihara jenis ular ini, karena emang kalau dia strike itu kenceng banget, kalau gigit itu kenceng banget. Jadi tiba-tiba aja udah kegigit gitu. Terus untuk keeper Venom yang masih baru, boleh sih pelihara, asal kalian udah tahu ilmunya, udah tahu betapa bahayanya ular ini. Jadi aku nggak tanggung jawab pokoknya. Kalau misalnya, wah Silver Rider sekarang piaranya Venom, dari dulu aku udah piara Venom. Disuruh piara Viper-Viper yang bahaya, enggak. Itu pilihan kalian sendiri, tanggung jawab kalian sendiri, hidup kalian sendiri. Ya pokoknya gitu. Kalau harga bang, harganya berapa ya? Waduh, wadidaw. Kalian cari tahu sendiri aja harganya berapa. Terus juga ini apa namanya, substratnya ini kan kalian bisa lihat. Substratnya ini ada alasnya, ini kokopit. Ini kokopit, warna kayak gini kan. Terus kecampur apa namanya, sekam sama pakis kasar. Jadi aku buat kayak gini. Nih, ini setup buat si siapa namanya, Rodosoma. Belum aku kasih itu loh ya, apa water dish atau hiding cave. Kayaknya nggak aku kasih hiding cave deh, karena emang dia size nya udah segini dan ini lumayan buat ditaruh di display cage nya di rumah aku. Biar pakai gitu, balik ke kamera atas. Yo. Nah, kalau kalian suka sama video aku, kalian harus pencet like, like yang banyak. Terus kalau kalian bingung komen, pingin tanya-tanya tentang ular ini atau pingin mau beli substratnya gimana, kalian bisa komen di bawah atau langsung DM Instagram Deadlava Reptil. Atau kalau misalnya kalian suka banget sama channel aku, kalian harus subscribe channel aku The Silman Rider, karena aku pasti bakal kasih informasi tentang ya ular-ular berbisal dan juga reptil-reptil lainnya dan kadang-kadang hewan lainnya juga. Ya pokoknya kayak gitu. Kalau aku ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Sama-sama belajar. Silman Rider, sign out. Boom.